Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan berita-berita hangat panas di Malaysia. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Keluarga dan rakan turut malu. Tengku Imran, Kuala Lumpur. Bekas suami Nur Nabila, Tengku Imran terkilan apabila cerita perceraiannya sensasikan di media sosial. Katanya, dia kecewa kerana gara-gara perkara itu, keluarga dan rakan terdekat mendapat malu. Saya bukan Nabi, kasihan ayah dan anak saya yang terpaksa hadap cerita-cerita sampah begini. Saya boleh telan semua ini, tapi kesian keluarga dan kawan-kawan. Mereka mungkin turut malu, katanya. Engku Imran berkata demikian ketika berbual dengan dua rakannya di media sosial. Engku Imran dan Nur Nabila bercerai. Talak satu Isnin lalu, pasangan tersebut tidak memiliki cahaya mata. Sebelum ini, dia juga pernah berkawin dengan primadona Malaysia Era Fazira, namun bercerai selepas 7 tahun mendirikan rumah tangga. Mereka memiliki seorang anak bernama Engku Elysia. Selepas itu, Engku Imran berkawin dengan pelakon Indonesia Laudia Bella pada 2017, namun bercerai pada 2020.